I'm feeling Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung bersama kita di Zoom dan juga YouTube. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu kalian di akhir pekan untuk menghadiri acara kita hari ini, yaitu Meet Industry Estemik STI Mikroskill Medan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Sibarani. Saya adalah mahasiswa Prodi Teknik Informatika Mikroskill. Salam kenal untuk Anda semua. Hari ini saya akan membantu acara kita dan kali ini saya tidak sendiri di, di acara kita kali ini kita kedatangan tamu nih dari Bit Vista ada kakak Kristianto Kasidi. Halo selamat pagi kak. Halo selamat pagi. Oke okay, apa kabarnya kak? Baik 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 gimana kabarnya? Ya, luar biasa baik juga kak. Nah kak Kristianto juga ditemani oleh kak Latifah Dinar. Halo selamat pagi kak Latifah. Halo seringat dan teman-teman, selamat pagi. Pagi kak, apa kabar kak? Baik. Kamu apa kabar? Baik luar biasa. Uh, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang banyak nih selama kurang lebih satu jam ke depan. Oh iya di di akhir acara nanti, Microskill juga akan bagi-bagi hadiah menarik. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya. Baiklah teman-teman. Uh, sebagai info di awal, acara ini merupakan bagian dari kegiatan yang dipersembahkan Mikroskill dalam rangka Idea Fuse 2021 Estemic stie Mikroskill. Yuk teman-teman segera, segera, daftar. Nah, mungkin ada yang penasaran nih, apa sih Idea Fuse itu? Jadi, Idea Fuse adalah event tahunan Mikroskill dan merupakan persembahan Mikroskill untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi di Indonesia dan juga pelajar-pelajar SMA yang ada di Sumatera Utara tentunya. Nantinya, kamu-kamu bisa ikutan berpartisipasi di kompetisi-kompetisi yang ada dan juga berbagai rangkaian acara menarik seperti talk show kita hari ini. Dan jangan lupa sering-sering kepoin kita di sosmednya Microskill ya, agar tidak ketinggalan informasi. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya bacakan terlebih dahulu aturan-aturan yang ada selama rangkaian acara berjalan. Adapun aturan-aturan yang uh, telah ditetapkan sebagai berikut: yang pertama adalah kepada para peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio selama rangkaian acara berjalan. Yang kedua, audio hanya diaktifkan jika ada informasi atau permintaan dari moderator acara. Yang ketiga, Peserta dapat mengaktifkan kamera uh, itu tidak wajib atau bersifat opsional. Yang keempat, link presensi atau form feedback akan dibagikan oleh panitia di akhir acara. Dan yang kelima, pada akhir sesi acara akan ada sesi dokumentasi. Jadi, bagi peserta yang uh, berkenan dan nyaman, boleh mengaktifkan kameranya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada kata sambutan dari Mikroskill yang diwakili oleh Bapak Mbaya Ginting. Kepada Bapak Mbaya Ginting, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Eh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dari Bukit Vista itu tadi Pak Kristianto atau saudara Kristianto lah ya saudara Kristianto sama Latifa ya. Nah, terima kasih sudah bergabung dengan kita dalam acara seperti ini. Eh, ya semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya sebagai ah, bagi para peserta tapi bagi semuanya lah ya. Nah, kemudian eh, selamat pagi dan terima kasih pada para peserta yang sudah bergabung. Secara khusus, ya terima kasih kepada eh, jajaran Waka 3, ya jajaran Waka 3 yang membidangi tentang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Jadi mereka ini yang punya kerjaan ini ya, sehingga Eh, saya beri apresiasi selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah tentunya kegiatan seperti ini ya banyak memberi manfaat kepada mahasiswa maupun seluruh peserta ya. Eh, kita sudah banyak sekali melakukan eh, kegiatan mid industry itu untuk menambah wawasan daripada para mahasiswa dan peserta. Dan dengan Bukit eh, Vista kita juga sudah tanda MOU ya sudah terletakkan di MOU itu menyatakan kita sudah ada kerjasama gitu ya dan pada hari ini inilah uh, kegiatan yang pertama kita laksanakan dengan adanya MOU eh, uh, yaitu dengan Bin Industri uh, yang topiknya tadi ya lupa saya ya ya nggak apa-apa ya nah, uh, ini eh, uh, sangat sangat kita hargai untuk Kesediaan dari Bukit Kista ini untuk mengadakan acara ini mungkin salah satu yang perlu saya jelaskan sedikit, ya. Dalam jajaran wakatiga, wakatiga itu wakil ketua tiga, ya, yang membidangi mahasiswa alumni dan kerjasama tadi. Wakatiga atau wakil ketua tiga itu di dalam ketentuan pemerintah memang untuk kategori sekolah tinggi eh apa namanya pimpinan puncaknya ya itu namanya ketua ya jadi ketua di situ di, di apa dibantu oleh wakil ketua 1 2 3 4. Nah, sama dengan kalau di universitas rektor ya wakil rektor dan seterusnya. Namun kita juga eh, mungkin tahun ini juga kita sudah menjadi universitas karena kita memiliki dua sekolah tinggi, STI dan STMI, kemudian sudah kita ajukan, sudah kita gabungkan, ajukan ke pemerintah, dan sudah dilakukan eh, asesmen lapangan. Dan hanya sedikit yang perlu kita lengkapi dan perbaiki, artinya tidak ada suatu kendala besar untuk bisa mendapatkan izin untuk menjadi universitas, sehingga nanti. Pimpinannya, top level manajemennya nanti sudah namanya rektor, kan gitu ya dengan wakilnya menjadi wakil-wakil rektor. Nah ini sering eh, kurang dipahami di masyarakat ya. Kalau namanya top level sebuah perguruan tinggi dia hanya mengenal rektor, gitu ya. Padahal kategori sekolah tinggi itu namanya ketua. Nah jadi wakil ketua tiga ini membidangi masalah kegiatan-kegiatan seperti ini dan dan inilah usaha-usaha eh, yang dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan ilmu di dari dalam apalagi dari dalam itu sendiri tidak mungkin seluruhnya diberikan. Ya, tidak mungkin dalam kurikulum seluruh daripada ilmu pengetahuan itu, keterampilan itu diberikan sehingga kita tambahi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi kalau kita katakan di dalam prodi kita itu visinya itu terkait dengan kreatif dan cerdas. Nah, kreatif dan cerdas. Kreatif itu bagaimana bisa kreatif kalau tidak punya wawasan yang luas kan itu. Artinya kreatif, kreatif itu kan harus bisa mengembangkan alternatif-alternatif dari suatu permasalahan atau berpikir secara divergen, ya, berpikir secara divergen mengembangkan alternatif-alternatif. Nah, kemudian dikatakan cerdas apabila kita mampu memilih yang banyak itu yang terbaik banyak alternatif mana yang terbaik. Itulah kemampuan kita untuk dikatakan cerdas. Nah, bagaimana supaya ini bisa terwujud namanya, visi dari prodi itu harus diberikan wawasan-wawasan yang luas seperti ini. Nah, sehingga sekali, sekali lagi saya berterima kasih atas kerjasama kita dengan Bukit Vista ini, Bukit Vista ini dan sekaligus sudah melakukan kegiatan yang pertama. Dan seterusnya nanti juga kita tetap akan minta bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk pembekalan-pembekalan bagi mahasiswa. Saya kira untuk tidak membuang banyak waktu, ya saya hanya seperti itu menyampaikan kata sambutan. Eh, terima kasih. Eh, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, terima kasih buat Pak Baya Ginting atas kata sambutannya. Uh, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu pemaparan oleh Kak Kristianto. Tapi sebelum kita masuk ke sesi utama, uh, saya akan memperkenalkan sedikit siapa uh, Kak Kristianto dan Kak Latifah Dinar. Jadi pada acara kita hari ini uh, nanti acara kita akan dipandu oleh Kak Latifah Dinar selaku moderator yang merupakan public relation team dari Bukit Vista. Nah, dan juga ada Kak Kristianto yang sebagai narasumber kita, beliau merupakan back-end developer di Bukit Sista. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Latifa Dinar untuk mengambil alih acara kita dan memandu acara kita. Baik. Terima kasih Sabrina. Halo uh, teman-teman Proskill. Uh, Senang sekali hari ini kita ketemu lagi dan Bukit Vesta bisa menyapa teman-teman dari universitas-universitas. Salah satunya adalah uh, s dan Steam Microskill ini ya. Nah sebelum kita mulai, aku pengen tahu dong gimana sih kabar kalian hari ini? Gimana perasaannya? Boleh silahkan tulis di kolom chat. Gimana perasaan kalian hari ini? Uh, semangatkah atau lagi? galau atau gimana boleh dong kasih tahu kita sebentar baik oke kata Aldo baik nih Dewi Dewi galau aduh kenapa tuh Dewi baik ya wah keren nih semua baik baik ya kabarnya ya oke kalau gitu terima kasih ya teman-teman udah jawab pertanyaan aku Semangat pagi ya Mia ya, oke semua mudah-mudahan semangat pagi ini yang galau-galau jadinya semangat lagi Kalau gitu langsung aja aku mau ngenalin uh, kita, ini siapa gitu ya Mungkin teman-teman bertanya ini Bukit Vista siapa sih gitu ya Tadi aku udah dikenalin juga uh, sama Sabrina, kalau aku Latifah dari tim public relation yang Bukit Vista Nah Bukit Vista apa, ini kita kenalan dulu kali ya Aku izin share screen ya teman-teman Oke okay. Nah, hari ini, sebagaimana mungkin yang sudah teman-teman lihat di poster sebelumnya, gitu ya, kita akan membahas programming one on bersama Bukit Vista, dan harapannya sesi kita hari ini bisa mengupdate pengetahuan teman-teman semua tentang programming. Dan kenapa Bukit Vista, gitu ya, kenapa sama Bukit Vista? nah kita kenalan dulu Bukit Vista itu apa sih gitu ya nah kita ini merupakan uh, salah satu property management startup yang ada di Indonesia nah bisa uh, dibilang kita juga salah satunya ini di Bali gitu jadi kita base di Bali dan uniknya lagi kita itu bergerak secara digital, teman-teman. Nah, Wisata sendiri udah mengelola lebih dari 170 properti-properti unik di Bali ya. Nih kayak yang kalian bisa lihat di sebelah kiri gitu ya. cantik-cantik nih. Sepertinya ini kita kelola, terus kita juga uh, kelolanya uh, kita promosikan lewat Airbnb juga gitu kan. Terus udah dapat banyak review juga nih dan kita udah uh, apa ya host atau uh, mengelola 40000 ribuan tamu uh, dari Airbnb yang biasanya itu orang-orang luar negeri nih teman-teman. Jadi uh, Bukit Vista ini merupakan juga sebuah perusahaan yang memang go internasional juga gitu. Nah Misi kami sendiri adalah uh, to inspire delight through hospitality innovation that possibly transform our guests, nurses and employee. Jadi kami memang mau berbagi kebahagiaan dan terus berinovasi di bidang hospitality untuk uh, mentransformasi uh, baik itu tamu-tamu kami, partner-partner uh, kami atau property owner-nya dan para pegawai kami, seperti itu Nah, lebih dekat lagi, gitu ya, tentang Bukit Vesta. Ini, kalau teman-teman lihat di sini, uh, kami, uh, timnya Bukit Vesta, gitu ya, uh, ada banyak sekali orang-orang profesional yang memang uh, ahli di bidangnya, yang memang juga uh, punya skill-skill luar biasa. Salah satunya, Kris nih, hari ini yang sudah hadir sama kita dan akan nanti uh, menjelaskan ke teman-teman lebih lanjut, ya, khususnya tentang programming di Bukit Vesta, gitu. Nah, eh, uh, kemudian. Uh, kita juga uh, Bukit Vista itu uh, keren banget dalam hal uh, inovasi teman-teman. Jadi kita ini bisa dibilang salah satu uh, startup paling inovatif ya untuk bidang hospitality kayak gitu. Nah uh, apa sih yang kita lakukan gitu ya? Uh, kita tuh uh, manage uh, properti, terus nanti kita promosiin propertinya gitu. Nah tapi di dalam proses itu juga tentunya kita nggak bisa terlepas nih dari segala digitalisasi yang ada gitu karena kita juga promosiin uh, propertinya itu pakai uh, pakai digital marketing gitu ya terus kita juga punya aplikasi nih teman-teman Bivigo nanti mungkin dijelasin juga sama Chris ya tentang app Bivigo bu uh, punya Bukit Vista. Nah. Eh uh, di sini di Bukit Wisata itu ada banyak roles yang uh, bisa teman-teman lihat salah satunya adalah front end dan back end developer. Uh, that's why kita hari ini ada di sini bersama Chris juga untuk uh, berbagi sama teman-teman tentang eh uh, gimana sih kerjaan back-end developer di Bukit Vista gitu ya. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama, aku langsung uh, berikan uh, sesi ini kepada Chris untuk uh, bisa berbagi ke teman-teman di sini tentang programming di Bukit Vista. Silahkan Chris. Oke, terima kasih uh, Latifa untuk kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Mungkin kita langsung aja ya. Uh, hari ini kita nggak bakal terlalu teknikal. Mungkin uh, a little bit of knowledge saja tentang programming in Bukit Vista dan programming in general actually. Oke, okay, uh, kita lanjut dulu di next slide. <coughs> Oke, okay, mungkin sekali lagi perkenalkan, uh, nama aku Kristanto Kasidi. Uh, aku backend developer di Bukit Vista. Uh, fun fact about me, I'm actually uh, masih di semester 7, next semester dan bentar lagi skripsi dan semoga tahun depan ada lulus. Yay. <laughs> uh, Oke, okay, uh, lanjut dulu. Oke okay, kita langsung lanjut aja ya kalau gitu ya. First apa sih itu programming? Nah sebenarnya ini pertanyaan yang klasik banget kan ya. Uh, Sederhana programming itu sebenarnya kayak proses untuk buat program. Tapi kita tahu nggak sih programnya itu untuk apa? Nah yang paling penting dalam programming adalah kita harus tahu dulu kita program itu apa yang ingin kita lakuin. Which is untuk uh, uh, mencapai sebuah tujuan atau mengerjakan beberapa task yang ingin kita selesaikan. Jadi programming itu sebenarnya cuma apa building executable programs to accomplish certain tasks or goals. Ini general banget sih ini. Nih. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, sekarang gimana sih programming di Bukit Vista konteksnya sebenarnya? Apa sih yang membuat dia beda dengan programming um, programming in general gitu? Nah, di Bukit Vista especially di product development chapter. Uh, Product Development Chapter ini kayak sebuah departemen gitu dalam Bukit Vista, departemen tentang uh, di mana technological innovation was born. So, Product Development Chapter itu yang bertanggung jawab atas um, uh, teknologi, kemudian produk-produk digital dan lain-lain yang uh, Bukit Vista uh, develop untuk um, menunjang uh, menunjang bisnisnya Bukit Vista itu sendiri. Jadi untuk membuat uh, apa? Aplikasi untuk partner supaya mereka mendapatkan uh, reporting system tentang uh, properti mereka transparency guest yang masuk dari OTA-OTA mereka dan lain-lain. Misi kami di dalam product development chapter adalah to inspire delight everywhere, everyone, and every time through technological innovation. Kami ingin um, menginspirasi orang-orang, uh, which is uh, properti partner kami guest kami, tamu-tamu kami, dan juga pegawai-pegawai kami um, <tuh> untuk uh, merasa senang gitu kalau misalnya kita punya apa um, teknologi yang kita apply itu dapat menyelesaikan semua masalah mereka. Nah, beberapa beberapa yang apa uh, beberapa yang kami selesaikan itu sebenarnya more on reducing repetitive task, kemudian juga um, Uh, mengelola data yang kami kumpulkan dari uh, Airbnb, for example, kemudian untuk dibuat supaya kita dapat memprediksi, for example, like, revenue projection untuk company yang gimana, atau revenue projection for uh, new property partner yang on-board ke dalam Bukit Pista, dan lain-lain. Nah, mungkin um, kita lanjut dulu untuk uh, next slidenya. Uh, ini merupakan first principle uh, dalam Bukit Pista sebenarnya, which is uh, design thinking. Nah, eh uh, mungkin teman-teman uh, semua udah pernah dengar tentang design thinking. Mungkin aku coba jelasin uh, sedikit dan lebih jelas. Uh, jadi dalam Bukit vista itu when we do programming, kita enggak cuman programming sebenarnya. We actually like we solve people's problem. Oke. Okay? Um, kita benar-benar harus tahu what uh, what are people's problem to be able to solve it first. Jadi, um, kalau kita lihat dari diagram yang ada di um, Uh, presentasi ini. Proses pertama dari design thinking adalah empathize. Nah, empathize itu apa sih? Uh, kita harus lihat kata dasarnya kalau untuk untuk memahami ini. Pertama, kata dasar dari empathize adalah empathy actually. Uh, what is empathy? Uh, <tuh> empathy itu kan uh, gimana? Ya? our own emotion to connect with other people. Jadi kayak gimana cara kita bisa connect with people. Ini more on human centric approach to people. Kita uh, harus gimana cara kita meng mengerti perasaan orang lain. Bagaimana cara kita meng uh, berkomunikasi dengan orang lain dan dari situ kita akan mendapatkan berbagai macam informasi dari orang-orang tersebut. Nah, empati ini merupakan hal yang paling pertama kita. Um, harus miliki sebenarnya dalam programming, which is agak counterintuitif kan ya. Programming biasanya itu kan lebih related to machinery, kemudian kayak code like hundred line of code dan lain-lain kan. Tapi sebenarnya in the pada saat kita mulai development, kita mau membuat sebuah produk, hal pertama yang harus adalah empati. Begitu juga dengan yang kamu lihat dengan berbagai macam kisah-kisah sukses startup yang lain, semua itu juga bermula dari rasa empati sebagai contoh uh, Gojek aja sebagai contoh dulu itu uh, the founder which is Pak Nading um, dia like um, dia itu orang yang using a lot of ojek services kan jadi kayak dia kemana-mana kerja pas segala pakai ojek right tapi kayak he feels like hmm ini kok kayak nggak efektif gitu kan ya kemudian kayak um, kita harus telepon ojeknya dulu, kemudian kayak kadang ojeknya ada, kadang ojeknya nggak ada, kemudian juga um, ojeknya juga kadang pendapatannya enggak stabil, oleh karena itu, tapi semua itu sebenarnya bisa di kan, kalau misalnya kita bisa bangun sebuah sistem yang sekarang kita kenal sebagai ride right hailing, ride right hailing application gitu, just like Gojek, Grab dan lain-lain. Empati yang um, uh, di waktu itu rasakan actually. Made what we know now as Gojek. nah, uh, this uh, behavior ini adalah yang benar-benar harus kita punya. If we, jika kita memang benar-benar mau jadi like a really good programmer, that's the first one. So di tahap empathize ini, um, kita bakal uh, connect to the to the client, for example. Um, kita bakal bertanya kepada mereka apa sih sebenarnya yang kamu rasain uh, ketika um, menghadapi beberapa permasalahan ini. Kemudian um, kita interview mereka, kita ajak mereka berbincang-bincang supaya kita kita punya informasi tentang apa sih yang buat mereka kayak menghambat kerjaan mereka atau yang membuat mereka merasa nggak enak dengan apa yang udah mereka lakuin dan lain-lain. Dan kemudian menarik informasi tersebut untuk kemudian kita lanjutkan ke tahap defined. Nah, bedanya apa? Tahap empathize dengan define. Di tahap empathize kita mengumpulkan informasi. Di mana ini harus human centric. Kita harus benar-benar tahu bahwa ini memang yang dirasakan oleh orang-orang um, kita tanya tadi, klien kita dan lain-lain. Di bagian define, di sini adalah dari human centric um, information yang udah kita dapat tadi. Nah, kita harus mampu mendefine what is the real problem. Jadi problem utama mereka dari semua curhatan mereka tadi itu itu apaan sih? Gitu. Di sini adalah tahap yang cukup tricky karena um, um, kita butuh um, apa sih benar-benar menggunakan empati yang tadi sebenarnya untuk connect to the real problem gitu. Dan di sini di tahap define ini banyak juga yang apa sering kita uh, salah untuk di define juga karena we don't really understand and we don't really understand the people's problem actually dari tahap empatasi itu. Nah, setelah kita sudah mampu mendefine the exact problem that the client have before, kita move to ideate. Nah, ideate ini apa? Ideate ini sebenarnya itu um, sesimpel apa sih solusi dari problem yang udah kita define sebelumnya? Solusinya apa sih? Nah, biasa di tahap ideation ini, kita bakal mengumpulin berbagai macam ide dengan bertanya dengan satu buah konsep yaitu How might we? Jadi bagaimana jika kita? Bagaimana jika kita? Gitu gitu. Jadi um, dengan menggunakan cara bertanya seperti itu, how might we? Itu dapat uh, kita tuh bisa gimana? ya, Mendapatkan berbagai macam cara yang unik gitu. Jadi kita nggak terbatas oleh beberapa uh, apa? Tidak terbatas oleh konteks satu konteks doang. Tapi kita kayak hmm, kalau misalnya Uh, es krim nggak usah pakai cone, gimana langsung dimakan aja sekali. Uh, apa Like, edible ice cream yang nggak usah pakai packaging dan lain-lain, ya, kayak gitu kan? Sebenarnya, nah, um, di tahap ini juga nanti itu um, dia dikenal dengan konsep uh, double diamond. So, double diamond itu apa? Jadi, kalau double diamond itu kayak dia ada dua diamond gini, dua diamond gini, kemudian di first one di first diamond itu, kita akan bertanya tentang how might we itu. Jadi kita mengumpulkan berbagai banyak banget solusi-solusi yang kita terpikirkan. Kemudian nanti bakal dikerucutin. Kita cuma pilih satu buah solusi yang impact-nya itu bakal paling besar. Begitu supaya di bagian ideation. Nah, di setelah di bagian ideation selesai, kita bakal dapat satu buah solusi yang udah kita like um, udah kita Thing like, oh, this is the real solution. So kita bakal move to another step, which is prototyping. Di prototyping ini sebenarnya bagian uh designer in terms of UI UX, kalau di in terms of this ya, jadi bagian UI UX untuk mendesain solusi yang udah tadi kita define. Apakah itu tampilannya seperti apa, functionality seperti apa, um, interaksi, interaksi di websitenya seperti apa, dan lain-lain itu semua bakal dilakukan di bagian prototipe. Nah, setelah di bagian prototipe selesai, selanjutnya akan di bagian testing. Testing ini di mana kita bakal laku bakal lakuin development, which is making the mock up of the program itself. Kemudian men testing itu, kita bakal testing langsung programnya gimana. Nah, untuk testing ini setelah kita akan lakukan dua proses. Pertama kita testing dulu sendiri. Kemudian kita testing lagi ke uh, klien kita, apakah uh, programnya sudah sesuai dengan yang kalian bayangkan belum? Does it solve your problem? Karena kebanyakan itu yang jadi dilema saat kita bikin sebuah aplikasi atau programming uh, ataupun bikin produk pada umumnya ya, um, kadang klien kita itu nggak tahu apa yang mereka butuhin sampai kita bikin produk itu sendiri. Ini kasusnya banyak kayak produk-produk Apple, like. Orang zaman dulu nggak tahu kalau misalnya iPhone itu dibutuhin, tapi uh, pas keluar semuanya it changed the whole smartphone industry anyway. Jika that's a really big lesson there sebenarnya. Nah di sini setelah kita testing dan kita dapat resultnya itu akan muncul dua result, apakah itu sukses atau gagal, apakah itu um, pasti namanya uh, men solve klien kita punya problem atau enggak. Nah, kalau misalnya um, ke solve, we are happy, right? Everyone's happy, and it means that we already done the job. But how about um, gimana kalau misalnya kita gagal? That's why design thinking is a non-linear process. Dimana kalau kita gagal, kita bisa iterate, selalu iterate ke um, apa proses-proses sebelumnya. For example, di bagian sini, di bagian testing, supaya kita bisa iterate ke bagian empathize ataupun ke bagian define lagi. Nah what what's uh, apa sih artinya kayak gitu? Kalau misalnya kita habis tes kita bilang oh kayaknya ini uh, it not solving our problem. Ini enggak nge-solve problem kita nih. Oke, okay, berarti kita salahnya di mana dong? Kita kita harus redefine our problem. Sebab uh, problem kita ini benar atau enggak sih yang kita solve? Kita miss-nya di mana? Nah, bisa juga kita balik lagi ke empathize. Oh, ini like totally wrong. Kita cari gather information lagi by empathizing lagi. Kayak gitu. Nah, bisa dilihat juga dari testing, kita juga bisa um, apa ke bagian ideation lagi untuk uh, mencari solusi apakah yang masih dari *how might we* tadi. Mungkin yang tadi nggak *working*, let's see which one is working again, and so on and so forth. Begitu, so it's like iteration, iteration, iteration until we solve our problem and clients' problem. Begitu, that's design thinking. Uh, oke okay. uh, Itu dulu untuk design thinking. Let's continue. Oke. Okay. Mungkin uh, instead of like talking about um, technicality in Bukit Vista nya, mungkin bakal lebih um, menarik kalau misalnya kita sneak peek several active projects di Bukit Vista. Das, uh, yang sebelumnya dulu, Latifa, Oke, okay, thank you. Das, yang pertama itu BukitVista. which is our main website, main website kita. Nah, di sini kalau uh, this is actually like um, project yang cukup besar karena uh, main website itu merupakan face of the company. Face of the company dan di sini itu banyak uh, banyak terjadi apa ya? kind of transaksi kayak gitu. Jadi um, ini melayani funnel-funnel yang kita serve sekarang. Maksudnya funnel-funnel yang kita serve sekarang itu apa sih? Jadi kalau misalnya um, people orang-orang uh, mau apply for jobs atau mau apply for internship itu dari website Kemudian, kalau misalnya ada proper uh, properti partner mau mencoba layanan Bukit Vista, tahunya juga dari website. Kemudian, kalau misalnya ada tamu yang uh, mau cari uh, apa? Uh, bookingan, apa? Uh, I'm sorry, like bookingan di Bali, misalnya kayak ada nggak sih tempat di Bali yang bisa kita buat vacation gitu. Nah, itu juga dari bisa dari main website. So, these uh, active projects ini kayak biasa aja nggak sih, like, Oh, what website bookingisa.com? I could also create a website, But functionality is the how valuable this product is is immeasurable. Because uh, how we measure like our products, is it valuable or not. It's not like easy to build or not. Then this is actively maintained by our team. And yeah, this is a really interesting. One. Ini kayak, so many things to be achieved here. Let's continue. Yang kedua ini bigger. Nah, uh, personally, uh, this is the ini project yang paling banyak aku maintain sebenarnya. Jadi bigger ini apa? Bigger ini basically aplikasi uh, yang dibuild in internally oleh Bukit Vista untuk um, serve employee dan partner kita punya kebutuhan. Ini itu sebenarnya uh, property management software. Yang, di, uh, yang dibuat untuk supaya partner kita bisa dapat reportingnya untuk properti yang kita manage gitu di Bukit Pista. Jadi misalnya hari ini ada berapa orang yang check in ke dalam properti mereka, kemudian untuk bulan ini ada berapa uh, transaction yang terjadi dan apakah um, duitnya sudah diterima di dalam rekening bank atau belum dan sebagainya dan sebagainya. Nah untuk employee ini merupakan um, apa? Penghubung antara uh, tim Bukit Vista dan um, partner untuk saling berkomunikasi juga. Jadi, for example, apakah uh, tamu yang di properti A udah sampai atau belum? Nah, properti partner dan bu uh, tim Bukit Vista akan berkomunikasi semua di sini. So, this is the main um, application that we currently maintained, actually. Oke, okay, uh, next dan satu lagi active projects sebenarnya saya ada beberapa cuman aku cuma share three of them this is Bivigo. ini Bivigo, which is a mobile application untuk uh, property partner juga jadi uh, ini untuk mempermudah property partner mendapatkan memanage dan mendapatkan informasi tentang properti mereka ini sama seperti bigger sebenarnya cuman in mobile app version and it's already available on google play and uh, app Store actually, cuma di situ di bannernya masih coming soon untuk di App Store-nya. Tapi ya, uh, this is also uh, apa, project yang uh, kami lagi in develop as well. Uh, selanjutnya, nah, jadi ini untuk teks-teks di our company, so for front end. Nanti kita bakal um, talk a bit of technicalnya di bagian akhirnya. cuman untuk front end itu HTML, CSS, JavaScript of course, itu basic banget untuk front end. Kemudian React JS and Tailwind CSS. Nah. Ini itu dipakai mostly in bigger project bigger. yang tadi kita udah lihat tadi di sneak peek itu. Uh, so most of the time you will uh, untuk yang front end kita bakal ngerjain ReactJS, JS dan itu bakal di um, achieve dilakuin di um, bigger. Kemudian untuk back endnya so many things JavaScript not JS Express itu udah satu satu keluarga udah lama banget satu keluarga. Kemudian uh, ada Python dan Flask dan juga MySQL nah uh, ini ba adalah back language yang kita uh, JavaScript, Node.js, Express itu yang kita gunain di uh, back Bigger tadi. Jadi Bigger itu dia um, uh, dia apa uh, ada front end application dan juga back end applicationnya juga. Nah, I I mostly working on this one, on this part, so not just stuff gitu. And it's actually like hmm, masih banyak ongoing projects di back end yang menarik banget. Jadi nanti ya. Yeah, It's my, my interest so, well. oke okay. untuk uh, belum 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 uh, kita oke like, okay. nah uh, selanjutnya untuk Python and Flask ini mostly bakal digunakan untuk um, apa data acquisition and data manipulation ini related to data science stuff actually di um, di Bukit sendiri kita ada divisi yang namanya um, Business Intelligence Chapter where this kind of thing is actually implement a lot there Jadi kayak kita bikin script untuk for example um, define revenue projection untuk property partner uh, dan lain-lain. Kemudian juga MySQL uh, tentunya. MySQL itu kayak yang salah satu yang paling penting lah istilahnya untuk uh, dipelajari oleh bagian developer. Nah, untuk mobile app development tadi untuk uh, BVGO, it's actually bahasa language-nya itu Dart dan framework-nya itu, itu Flutter. Jadi basically Flutter itu kalau misalnya belum familiar itu kayak um, framework untuk coding um, what is it again untuk coding uh, mobile app tapi kita cuma perlu code-nya satu doang satu source code uh, using dark language nanti kita bisa compile-nya both for Android dan iOS gitu. Jadi kita satu code doang kita bisa convert ke dua uh, platform. Nah, untuk main website kita we are using WordPress. Kita pakai WordPress dan main language-nya jadinya PHP deh. Sama juga menggunakan HTML CSS, JavaScript juga. Next, okay. Sekarang, why programming is important in current industry? Sebenarnya, ini jawabannya kurang lebih straightforward sih ya. Next one, My current answer is industrial revolution, definitely. Revolution industry ini this is the main cause that programming itu makin penting di zaman sekarang. So let's 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 analyze them. Let's analyze that industry. Uh, Industrial Revolution from 1.0 to 4.0. Uh, 1.0 okay. itu kan uh, kita revolusionisnya tentang steam engine kan ya mesin uap. Jadi uh, pada masa ini sebenarnya pasal uh, 1700an itu orang-orang um, dulu itu kan kayak ag uh, agriculture semua kan ya, jadi semuanya bertani, bercocok tanam dan lain-lain. Nah tapi ketika ditemukannya mesin uap, it changed the whole course of humanity in a way. <laughs> jadi kayak <clears throat> Ketika mesin uap ditemukan, uh, jadinya itu kita seperti apa ya? Orang-orang mulai move from village dari desa-desa itu ke city to work uh, to companies actually. Dan di mana perusahaannya itu yang mengoperasikan mesin-mesin uap ini, itu dimulainya kayak city-city uh, mulai ditemuin, kota-kota mulai berkembang dan uh, agriculture itu mulai ditinggalkan kayak nggak banyak lagi yang orang yang bikin semua apa kerajinan tangan atau apapun, tapi lebih banyak orang pindah ke kota untuk mencari kerja. Nah, setelah itu, revolusi industri 2.0 itu terjadi pada tahun di situ 1870, di mana yang terjadi adalah penemuan energi listrik. Kan? Jadi mesin-mesin yang digerakkan oleh listrik, actually. Nah, di sini, actually, yang terjadi adalah mass production. Kalau industri 1.0 tadi, aku lupa mention, itu apa mekanisasi pekerjaan yang manual. Jadi kayak dari pekerjaan manual dilakukan oleh mesin. Nah, sekarang di industri 2.0 itu itu optimization actually. Jadi gimana cara mesin itu bisa menghasilkan lebih banyak output, which is yaitu mass production. Nah, di sini kita bisa lihat kayak um, we see a lot of improvement in mass production technology like conveyor belt lah apa segala macam. Nah, um, setelah itu mungkin kita nggak usah terlalu deep ya di bagian ini setelah itu industri 3.0 which is um, computers semua itu tentang computers semua tentang electronics di mana kita apply computer technology to uh, the mass production of things kemudian juga apa gimana cara kita berinteraksi menjalankan bisnis dan lain-lain semuanya udah mulai terbantu oleh komputer di sini uh, pada zaman ini juga banyak terjadi concern di mana um, kita itu banyak orang yang takut sebenarnya kalau manusia itu bakal di replace oleh komputer dan stigma ini sampai hari ini juga masih ada dan I think makin menjadi-jadi nggak sih karena di industri 4.0 yaitu di mana internet ditemukan like basically semuanya connected which is what we have right now ya kan jadi um, apa okay. There's something like internet of things was born machine learning was born data science data science was born like Wah manusia bisa extinct nih kalau misalnya kalau misalnya apa um, uh, terus-terusan teknologi itu berkembang, but um, I don't think so. Kenapa? Karena it depends on how we use it. Itu benar-benar depends gimana kita pakainya dan regulasi yang kita gunakan, yang kita initiate untuk um, handle with especially artificial intelligence sebenarnya. Nah karena menurut aku banyak sekali um, keuntungan yang didapat oleh industri 4.0 ini in terms of technologi, technological innovationnya bisa kita bayangkan bahwa aplikasi-aplikasi uh, seperti like ya, yang paling dekat itu Gojek kan atau Tokopedia for example it's enabled by uh, the revolution of four industry kalau nggak ada um, di zaman pandemi ini agak susah nggak sih kalau misalnya kita mau beli makan atau apapun kemudian um, kita mau um, intinya banyak susahnya sih kalau menurut aku without internet and this revolution, if revolution apa industri revol, industrial revolution I'm sorry jadi uh, menurut aku dengan berkembangnya revolusi industri di 4.0 ini like programming itu udah nggak apa ya udah hal yang kayak uh, not really wajib tapi kayak kalau kamu bisa it will give you a lot of advantages because almost everything that we do itu semua connected with devices dan with a little bit of tweaking kayak kita bisa create a lot of opportunity there jadi kayak if kalau nggak salah tadi aku uh, dengarnya visi misi dari Microsil itu ya kalau nggak salah itu kreatif dan cerdas nggak sih kalau nggak salah this is actually the like right one to be implemented karena creativity and um, uh, cleverness, for example, itu kayak yang bakal jadi foundation in this industry. Jadi like kayak you can you can build startups and so on and solve other people's problems, and I think it's really inspiring for me. Okay, continue. Okay, uh, persetan dengan industri 4.0 deh, coba. Jadi actually like the practicality, but pra uh, efficiency dan efektiviti dari computer programming itu sangat-sangat uh, apa ya handy gitu tanpa revolusi industri kalau misalnya apa ya aku jangan, jangan bilang itu ya tapi kayak komputer programming itu kayak penting banget karena um, semuanya tuh interconnected kan semuanya automated actually kita butuh um, humans need to be able to control the interaction between people and machines since computer and machines are able to do things so efficiently and accurately we use computer programming to harness that computing power nah um, human is smart but not efficient and that not really accurate kalau misalnya kita ngerjain repetitive task meanwhile uh, machine is the perfect fit for for that kind of um, for that kind of job basically jadi uh, that's why i'm i'm uh, encouraged like uh, we use more automation and so on kenapa uh, it's not like um hilangin, um, hilangin pekerjaan untuk um, menghilangkan pekerjaannya, tapi membuat uh, manusia itu working on more valuable uh, valuable jobs basically kayak gitu. So the practicality of coding of programming is immeasurable. Kalau kamu bisa sekali lagi kamu bisa almost everything lah kayak gitu. <laughs> Oke okay, lanjut. Uh, ini my personal favorite. It's fun. Programming is fun. Kalau kamu udah bisa um, apa uh, lepas dari yang namanya tutorial hell. Tutorial hell itu kayak kamu Uh, nonton tutorial terus tapi nggak ngerjain project <laughs> jadi kayak senang senangnya uh, nonton tutorial ngerjain ngikutin, tapi nggak itu tapi once you have the basic of programming udah punya basic of programming kamu udah bisa um, lakuin ini itu it's really fun actually kamu bisa ya kembali lagi yang aku bilang kamu bisa ngapa-ngapain aja gitu intinya <clears throat> oke okay. so basic programming skills languages and tools jadi kita mungkin bagi dulu ya di sini ya ada front end back end and version control Uh, front end itu basically ngoding um, uh, apa yang kita lihat di tampilan website ataupun HP ataupun apapun itu. So front end development manages everything that users visually see first in the browser or application, and yang responsible for the look and feel of a site. Kalau back endnya itu itu lebih ke server side of an application ya. Jadi kayak uh, ini basic sekali ya sebenarnya. Um, jadi kayak kalau misalnya front end-nya minta data nih, datanya itu bakal dihandle, permintaan itu bakal dihandle oleh back end-nya gitu. Jadi misalnya front-nya minta, "Halo Bapak uh, Bapak back end, minta data tentang tamu yang ini dong." Nah, back end-nya bakal cariin, "Oh iya, tunggu sebentar ya, dia bakal cariin terus dia bakal kasih front end-nya." Kayak gitu. Itu simple terms-nya. Nah, kalau version control itu, ini sebenarnya um, praktis untuk managing changes of software code. Maksudnya apa sih? Jadi software itu kan setiap kali kita ubah itu kan kita pasti nggak improve terus dong software kita. Ada update-nya, um, ada apa? Um, changes-nya, ada bug fix-nya dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kita ngekontrol um, bug fix bug fix itu sebenarnya? Ngekontrol um, nya gitu. Jadi di version 1.0.0 itu Um, fitur apa yang dikeluarkan, kemudian satu titik satu titik satu itu fitur apa yang dikeluarkan seperti seperti itu. Itu yang dimaksud dengan version control in short. Nah, uh, coba continue dulu. Oke, okay. tapi uh, selain dari itu yang paling penting, the first and foremost adalah data types and structures. Of course, data types like number, string, integer, date dan lain-lain structures like um, array, object array of object, object yang isinya array dan sebagainya dan kawan-kawannya kayak gitu. It's really important to understand the concept first karena itu kayak em uh, core-nya dari um, apa? programming. Dan data types and data structures actually juga banyak digunakan in hiring uh, apa sih? hiring hiring interview for example in interns and uh, jobs. Jadi kayak, make sure you master this topic to be able to like um, feeling good about yourself probably <laughs> be prepared aja kemudian functions how to write functions kemudian um, just like um, passing arguments passing variables and then um, if for while switch case timeline like going track your algorithms algorithms' itu it don't see to a gabungan dari Apa, data structures, function Jadi gimana caranya kita gunain pengetahuan yang kita udah ada tentang data types and structures, functions to make an algorithms. Gitu. Di algoritma biasa aja, for example like um, algoritma kalkulator aja deh. Jadi kayak kalau misalnya ada input, nanti kalau pencet tambah nanti dia ngapain, kayak kayak gitu. Nah uh, ini adalah yang paling penting yang harus benar-benar kalian work on this one actually. Next. Front development. Nah, ini um, ada basic dan intermediate nya. Basicnya tentunya HTML, CSS, JavaScript. Ini udah apa? Uh, terima Terimakasih, istilahnya udah harus pasti uh, bareng barangan uh, Basicnya itu HTML itu kayak struktur um, struktur website kita. CSS itu kayak gimana kita style website kita, warnanya apa, button-nya bentuknya apa, dan lain-lain. JavaScript itu untuk interaksi di dalam website kita, jadi pas kita klik um, button ini, dia bisa ngeluarin apa atau apa yang terjadi antar komponen di dalam um, website kita itu sendiri. Nah, untuk intermediate-nya, of course, uh, di zaman sekarang kita nggak lagi ngoding HTML, CSS, JavaScript doang untuk front-end, itu kayak udah outdated banget. So, we're going to use front-end framework. Nah, um, yaitu di sini ada tiga: React.js, Angular, dan Vue.js. Nah, biasanya itu pilih aja salah satunya dan yang paling populer sekarang itu sebenarnya React jadi kalau misalnya kamu mau aku saranin ini invest invest waktu di di JS actually aku personally like Vue karena aku pernah coba ngoding Vue dan is really beautiful but uh, the on demand right now is React JS actually nah setelah itu yang bisa kamu lakuin setelah kamu udah bisa html, JavaScript dan React actually itu tentang state management jadi gimana caranya um, front end kita itu um, Nyimpan data sementara, locally in our browser, gitu loh, state Kemudian, terakhir adalah consuming API. Jadi, gimana caranya front-end bisa consume API, bisa ambil data dari API yang udah kita sediain, kemudian ditampilin di dalam website kita, ditampilannya begitu. That's for front-end development. Selanjutnya, back-end development. Nah, back-end development ini cukup banyak topik juga sih, sebenarnya so programming languages and frameworknya uh, untuk JavaScript tentunya dengan Node.js dan Express.js untuk Python Flask or Django dan uh, jangan lupa juga untuk bagian databasenya itu MySQL untuk yang SQL type atau MongoDB untuk yang NoSQL <tuh> untuk yang mungkin SQL dan NoSQL itu bedanya kayak gini kalau SQL itu kan structured query language kan ya jadi MySQL uh, itu dia bentuknya harus relational database jadi Um, kita bentuknya tabel, kemudian setiap tabel itu punya relasi dengan tabel-tabel yang lain. Kalau untuk yang NoSQL, the, sebagai contohnya MongoDB, itu cara mereka nampung datanya itu enggak berbentuk tabel, tapi berbentuk dokumen. Di satu record itu dokumen. Nah, dokumennya itu nanti yang bakal di apa? Di uh, di edit dan apa-apa itu dokumen itu sendiri. Gitu. Kemudian um, berarti topic or skills. Nah ini yang menarik sebenarnya di backend itu banyak banget topik yang bi yang bisa di cover sebenarnya. Cuman yang aku pick out ini beberapa yang kayak um, menurut aku penting dan ada yang basic, ada yang juga intermediate sebenarnya. Yang basic itu making APIs. Jadi bikin API dari um, framework framework tadi. Kalau kamu udah bisa, kalau kamu udah belajar language dan um, frameworknya. <tuh> Making CRUD API. CRUD API itu kalau nggak tahu CRUD itu artinya create, read, update, dan delete. Jadi gimana caranya kita bisa create, read, update, and delete data kita dalam database using our API. Nah, yang kedua itu authentication. Jadi authentication itu basically itu tentang gimana caranya user kita tahu bahwa user yang pakai website kita itu user yang terdaftar oleh website kita. Jadi, ini user website kita, Kayak gitu ini usually authentication ini hmm, apa ya ini mas mas itu sih mas understand sih dan juga ini aku lupa taruh uh, sebenarnya tentang role based application jadi um, apa setelah so, authentication itu kita juga bisa improve lagi sebenarnya yaitu role based dalam aplikasi ini um, punya beberapa um, ada yang misalnya punya identitasnya sebagai admin ada yang cuma member for example nah antara admin dan member ini uh, dashboardnya beda kayak gitu ada yang bisa lihat ini ada ad, admin bisa lihat semua tapi member cuma bisa lihat satu menu, for example. Nah itu juga um, topik yang menarik untuk <coughs> menarik untuk di itu sih uh, dipelajari juga. Nah kemudian uh, selanjutnya itu ORM. ORM itu apa sih Object Relational Mapping. Uh, mungkin kalau yang <coughs> ini agak susah ya, kalau misalnya agak susah dimengerti. Let me let me itu objek relational mapping itu sederhananya kayak gini. Kalau kita berinteraksi dengan yang namanya structured query language atau SQL, for example my SQL, kita bakal selalu harus yang namanya ngequery kan. ngequery itu kayak select all from table apa dan bla bla bla. Nah, atau enggak kita mau insert record baru kita harus tulis coding SQL-nya insert into bla 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 bla. Update bla 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 bla. Delete bla 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 bla. Nah, ORM ini sebenarnya singkatnya itu di dalam aplikasi yang kita bikin, for example like Node.js, kita nggak ngedefine dia, kita nggak tulis query select all from user for example, kita nggak tulisnya kayak gitu. Untuk kalau misalnya kita pakai konsep ORM, yang kita bikin adalah kita bikin satu buah kelas baru yang merepresentasi tabel itu sendiri. Jadi kita misalnya punya tabel user for example, <coughs> kita bakal bikin model baru namanya Um, <coughs> I'm sorry, ntar. Nah kita bakal bikin kelas uh, baru yang namanya itu user, for example. Di user ini kita bakal kasih atribut-atributnya itu kayak ID usernya apa, nama usernya apa. Jadi nama model itu merepresent tabel uh, tabel dari nya Sedangkan properti-properti dari user, which is ID kemudian um, nama for example itu merepresent kolom-kolom dari tabel yang ingin kita itu. Nah, di ORM sendiri nanti bakal ada uh, function Jadi kita kayak misalnya user.find for example. Nah, itu bakal kita bisa dapat langsung data-data uh, usernya kayak gitu. I should have put that on my slide as well. Oke, okay, karena susah banget dibayanginnya kayak gini. Uh, itu uh, sekilas saja untuk ORM. Kemudian migrations and seeders. Migrations and Seeders ini um, sebenarnya topik tentang bagaimana caranya manage um, struktur database dan populate databasenya itu sendiri. Migration itu itu untuk apa sih? Mendeklar struktur data, struktur table dan kolom-kolomnya itu kayak gimana? Sedangkan Seeders itu gimana cara kita bisa mempopulate um, uh, apa? table yang kita bikin itu? Singkatnya seperti itu. Untuk clean code. Uh, clean code itu kayak gimana caranya praktis yang kita gunakan untuk make everything in the code itu terlihat bersih. Jadi, nggak ada code yang terulang, nggak ada code yang uh, approach beda dari yang code lain, dan ini juga yang apa biasanya uh, like a lot with a lot of people, which is me as well. Aku juga masih belajar tentang clean code kayak seperti ini. Yang terakhir itu test driven development, dan ini actually yang uh, salah satu yang paling needed juga. Jadi it's a really plus point if you kalau kamu misalnya bisa kuasain test driven development. Nah, untuk test driven development ini gimana? Jadi setiap kali kita misalnya develop uh, bikin satu buah API for example. Kita juga langsung bikin test cases-nya. Jadi kalau misalnya API ini gagal, dia keluarnya apa? Dia um, um, kalau dia berhasil keluarnya apa? Ini biasa berkaitan dengan yang namanya unit testing dan juga integration testing. Jadi uh, mungkin untuk entry uh, test driven development itu unit testing aja dulu itu udah cukup. It's actually like really really kalau aku bisa bilang uh, must learn topic karena itu makin apa di zaman sekarang itu kayak mirip banget gitu loh, test driven development. Nah, untuk yang migration seeders clean code itu masih kayak PR aja, tapi kayak making APIs authentication, kemudian test driven development itu mungkin yang bisa di um, apa? dipelajari lebih dulu. RM juga belakangan aja nggak masalah. Oke, okay. selanjutnya. Nah, version control. Version control ini sebenarnya straightforward itu Git dan GitHub aja udah cukup. Nah, Git itu apa? Itu kayak uh, software untuk nge-track kita punya version changes um, aplikasi kita. Jadi uh, kita ada update baru, ya kita kasih update-nya. Oh, hari ini aku update um, aplikasi ini supaya punya modul A misalnya. Kemudian <tuh> besoknya aku ambil lagi uh, aplikasi ini aku tambahin modul B misalnya nanti dia ada apa um, ada historinya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya untuk git sesederhana itu aja untuk uh, kita perlu tahu. Untuk GitHub apa sih beda git dan GitHub? Nah, GitHub ini adalah um, kayak apa? Ya? Kayak tempat kamu nge-share project kamu gitu loh. Jadi GitHub itu tempat di mana kamu Server yang bisa kamu share gitu, kamu punya um, project. Jadi kalau misalnya kamu mau collaboration, mau kerjain satu buah project kan dengan teman-teman kamu, nah kamu kan nggak mungkin tuh kayak kopas-kopas pakai plastik kan ininya ke teman-teman kamu kan, apalagi um, pokoknya itu rempong banget. Nah kamu um, post aja ke GitHub terus nanti invite teman kamu buat kerjain bareng. and The collaboration happen. That's the meaning of GitHub actually. Like itu itu yang pengen GitHub uh, um, capai semalam. Jadi di mana kita bisa collaborate dan using Git as the tools as well. Uh, next, oke okay. ini yang sebel apa juicy-nya itu sebagai tips and tricks. Karena um, I don't know, I feel like I'm really confident for this one. Jadi ini ada beberapa tips and tricks yang bisa aku kasihin ke kalian yang mau baru mulai programming pertama aku sebutnya low key tutorial kita low key dulu ikutin tutorial dulu first programming languagenya kemudian dilanjutin dengan frameworknya tapi um, make sure to apa carinya itu tutorial yang dari awal sampai akhir dulu dari awal sampai akhir supaya kamu have a grasp on how to code especially in the programming language kemudian baru frameworknya jadi kamu juga bisa tahu gimana framework itu works dan um, gimana caranya implement to another idea di kayak kalau misalnya kita baru awal programming kita udah mau um, apa belajar in certain topic langsung itu kayaknya agak berat sih jadi aku saraninnya untuk um, kita low key dulu kita belajar dari awal sampai akhir a sampai z baru nanti kita pick mana yang mau kita pelajari lagi dan perlu di note bahwa eh, apa ini tergantung pemahaman kalian ya jadi kalau misalnya kalian udah for example like udah punya pengalaman sedikit tentang coding dan merasa udah familiar you can also like langsung ke topik yang kalian pengen gitu loh jadi kan kita sebenarnya ada dua cara kita learning kan. Pertama itu, kalau menurut aku ya, pertama itu ada yang learning itu harus A sampai Z dulu, dari awal sampai akhir dulu, baru nanti dia bakal move on ke project lain, atau yang langsung project kan, kemudian cari tahu project ini butuhnya apa, for example. Itu dua approach yang bakal di prefer oleh orang-orang um, yang berbeda. So, do your homework by um, try to do it. Gitu lah. Jadi kamu bisa tahu which one works for you. Uh, selanjutnya itu practice by building personal projects ini yang nggak boleh yang harus kamu lakuin setelah kamu har, apa um, selesai dengan satu buah tutorial building projects first start small um, bikin project aja dulu yang kecil untuk practice certain kind of topics um, kemudian baru nextnya itu build medium yet solid project to be showcased jadi I will encourage you pertama itu kayak untuk Keep fresh about um, uh, apa knowledge yang udah kamu punya di uh, tutorial yang kamu baru uh, nonton, for example. Kamu bikin small project dulu uh, with your own idea tentang topik-topik kecil yang ada di dalam tutorial tersebut. Baru nanti come up with your like general like creative idea to build your own project like really really. Misalnya aku kayak mau bikin um, e-commerce sederhana nih yang cuman mau ada mungkin. Um, keranjangnya kemudian kayak um, orang bisa beli, orang bisa post saja, post. Jadi ada yang bisa ngepost, ada yang bisa beli barang. Itu juga udah actually udah medium yet solid project to be showcase karena walaupun itu kayak idenya udah dimiliki oleh banyak orang dan udah di dan by multiple people. Um, konsepnya di sana itu banyak banget yang bisa kamu pelajari. Gitu. Jadi intinya first start small dulu building projects yang kecil-kecil untuk pertahanin um, muscle memorinya tentang programming language dan framework tadi. Selanjutnya, get out from your comfort zone and make yeah uh, medium uh, to big project that is solid with topik-topik yang tadi udah aku kasih sebelumnya yang tentang back end gitu. Nah, ini yang yang sebenarnya ini menarik banget, grow your network. Ini yang aku lihat kayak banyak banget yang kurang sebenarnya. Uh, di apa? Terutama untuk mahasiswa untuk ngelakuin ini, I don't know. Uh, uh, di tempat aku ya, tapi aku nggak tahu di tempat kalian gimana. Uh, usually after kita udah apa, uh, jalan tutorial, kita udah bikin project, networkingnya itu kurang sebenarnya. Nah, gimana sih cara menurut aku networking itu? After this event, make your LinkedIn profile please. Jadi kayak bikin LinkedIn profile kamu dulu, grow the networkingnya, add orang yang, uh, add- add teman-teman yang mungkin uh, seprofesi juga atau se Uh, apa satu jurusan juga dengan kamu dari universitas universitas lain atau apapun um, ikutin terus event-event event, ada yang online participate on webinar just like this one uh, competition as well hackathon dan yang lain, lain dan yang paling penting menurut aku adalah join your university or local community that related to programming dan aku lupa mention satu lagi cari juga mentor mentor yang bisa uh, kamu tanya-tanya uh, terus. itu itu yang sebenarnya paling penting dalam um, programming juga karena it's really hard kalau misalnya kita awal programming itu nggak ada mentor sama sekali karena di dalam programming um, banyak banget topik yang kita nggak tahu kayak nggak tahu aja gitu loh how things works dan kita butuh orang lebih profesional yang lebih smart yang lebih um, experience than us to do that. so make sure to join your community karena biasanya di komunitas itu pasti ada yang lebih um, lebih apa experience dibanding kita dan walaupun yang paling experience-nya itu nggak bisa nge-solve problem itu, dia pasti punya jaringan dia yang lain yang bisa ditanyain lagi gitu loh. Make sure you are on that kind of circle. Jadi, um, kamu punya apa uh, development, programming development itu bisa like smooth lah intinya, nggak stuck gitu loh. Nah, uh, kemudian terakhir adalah get hands-on experience as soon as possible. Ini juga yang aku jarang apa masih jarang lihat ya sebenarnya. Start early, apply for internship or anything. Even if you have enough experience already, you can even get a job actually. Can, um, habis kamu udah jalan ini, langsung aja apply intern atau apapun. Tapi yang perlu diingat adalah um, jangan berkecil hati kalau misalnya kamu merasa kayak oh aku belum aku belum bisa nih, aku belum pantas nih atau apapun karena itu banyak banget yang terjadi di tempatku actually dan yang aku reflect juga waktu aku dulu um, doing this kind of thing. Jadi I don't I don't want you to do the same mistake. Um, semuanya bakal susah pas pertama-tama juga. Jadi uh, try it until you make it gitu. Loh. Kalau misalnya kamu diterima di internship dengan capability kamu yang mungkin kamu kira kurang um, cocok atau masih masih knowledge gapnya masih tinggi gitu, don't worry. Um, make sure that um, kamu use the advantages Uh, the fact that kamu terima internship, for example, untuk learn more, Jadi kayak, jangan expect kamu, jangan expect dirimu untuk like uh, apa ya, bisa semuanya. Tapi expect dari kamu kamu bakal uh, learning gitu lah. Itu dua ekspektasi yang berbeda, dan outputnya juga bakal berbeda. Kalau menurut pendapat aku, uh, gitu. Uh, that's all from me for the tips and tricks. Oke, okay, continue. Oke, okay, uh, the last one, a bit of code basically uh, from Stephen Hawking. So, whether you want to uncover the secrets of the universe or you just want to pursue a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to learn. Um, that's all from me. So, I hope Inibisa inspire delight as well, guys. Uh, and I hope it's helpful. Um, even though it's not really technical yet, I'm going to general programming in one on uh, one. But, yeah, uh, thank you. Oke, okay, thank you, Chris, uh, for your uh, such a um, outstanding uh, session, ya. Jadi, uh, tadi kita udah dengar nih dari Chris juga, dan salah satu caranya itu adalah um, untuk meningkatkan skill programming kalian tuh bisa dengan join, salah satunya adalah internship. Aku tuh juga di sini sekarang mau nawarin ke kalian, gitu. Uh, kalau kalian mau internship di Bukit Vista itu boleh banget teman-teman mau coba jadi uh, bagian dari timnya Chris, boleh banget ya karena kenapa kenapa sih harus join ke Bukit Vista gitu ya karena kita walaupun nih teman-teman mungkin nggak di Bali gitu mungkin uh, ada yang di mana di mana gitu kan tapi kita Bukit Vista ini punya remote working culture yang oke okay banget jadi Uh, don't worry, kalau kalian mau kerja jarak jauh, terus waktunya fleksibel juga, uh, kita sangat uh, menyediakan hal itu gitu. Karena uh, kita juga udah apa ya, udah cukup banyak juga uh, partnership uh, dengan berbagai universitas gitu kan. Dan, uh, kita juga sering nih ngadain acara beginian dan uh, hopefully uh, ini juga buat teman-teman jadinya makin apa ya makin bangga gitu kerja di Bukit Vista gitu dan tentunya kenapa harus ke Bukit Vista karena kita we are the fastest growing host, hospitality startup di Indonesia karena masih sedikit sekali sekarang startup yang bergerak di bidang hospitality tapi Bukit Vista salah satunya yang memang mau terus berinovasi karena kita memang uh, mau coba gitu untuk mengubah uh, apa ya positively transform uh, industri hospitality di Indonesia gitu khususnya di Bali dan Yogyakarta gitu. Nah uh, terus apa sih kalau misalnya join Bukit Cinta dapatnya apa aja gitu kan? nah Kita itu uh, ada mentorship dan coaching session. Jadi nanti um, misalnya teman-teman nih join jadi back-end developer misalnya gitu kan. Ini bakal di mentorship dan di coach sama uh, contohnya Chris gitu. Nanti Chris bakal uh, mentor, mentoring kalian atau coach kalian. Dan Uh, ada juga leadership session, jadi uh, CEO kita yaitu messaging Coyang, oh ya, aku tadi lupa ngenalin juga nih tentang messaging ini sedikit, jadi uh, CEO kita ini merupakan uh, uh, yang lulusan dari computer science juga nih teman-teman, dari University uh, uh, of California Berkeley, jadi dari Amerika, dia datang ke Indonesia dengan karena kecintaannya ke Indonesia dan dia mau uh, bantu Uh, input kita nih anak-anak Indonesia kayak gitu. Nah nanti kalian bakal juga dapat uh, leadership session dengan beliau gitu. Nah kita juga uh, mediakan nanti uh, semacam project research juga buat teman-teman gitu ya. Ada guest lecture, ada sarah masterclass. Nah sarah masterclass ini kita uh, apa ya khusus nih buat teman-teman yang sebagai intan di kita uh, karena. Uh, ya, karena uh, kita nih memang uh, cukup dekat juga dengan employee employee Airbnb, jadi uh, kita nanti bakal invite uh, profesional-profesional untuk ngasih coaching ke kalian juga kayak gitu. Dan kita juga ada BB Talk kemarin banget kita baru juga ngadain kayak webinar yang kita invite juga expert gitu. Nah, ini mungkin buat yang belum tahu partner kita siapa aja gitu ya. Jadi, uh, ini partner kita ada UI, ada ITB, kita juga partner sama bootcamp-bootcamp, kayak di Bimbing, kayak hacktiv Aid juga gitu. Ada uh, NTU juga, ada banyak lah pokoknya ya. Jadi, teman-teman nanti rekan-rekan tem uh, kerja kalian, gak hanya dari uh, Indonesia aja, tapi dari luar negeri juga gitu. Nah, kalau penasaran langsung aja uh, klik, www.bukitvisa.com slash jobs untuk tahu apa aja role yang tersedia, lalu kualifikasinya apa aja, kalau mau jadi back-end developer atau front-end developer, harus apa aja yang dikuasai, itu boleh langsung klik link ini ya, teman-teman. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, eh, tadi Chris juga udah eh, menjelaskan gitu ya, tentang eh, Programming 101 ini, boleh nih buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis eh, pertanyaan kalian di kolom komentar, ini sudah ada beberapa ya sepertinya ya. Uh, Oke, okay. kita jawab dulu sepertinya ya. Nanti kalau memang ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung tanya aja ya di kolom komentar. Oke, okay. aku mulai dari pertama ada Henry nih. Henry izin bertanya bagaimana mengatasi tekanan dalam pekerjaan sebagai programmer nih, Chris. Aduh, menarik nih sepertinya ya. Boleh, uh, silakan dijawab, Chris. Oke, okay, this is actually ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena aku juga masih dealing with it uh, personally. Mungkin Henrynya Henry di sini ada nggak? Bisa open mic mungkin uh, Henry? Ya. Yeah. Halo Henry, salam kenal. Ya, yeah, salam kenal. Oke. Okay, uh, ya. uh. Mungkin aku tanya sedikitnya um, dalam kasus dalam konteks ini tekanan uh -huh. kayak sih Henry yang uh, yang kamu bayangin gitu? Uh, maybe tekanan dalam pekerjaan uh, sebagai programmer untuk membuat satu program itu di mana tekanannya sampai uh, program, program apa program tersebut sempurna ya uh -huh. dikerjakan sempurna kan banyak banyak sekali uh, setiap kerjaan pasti kan banyak kali tekanan pressure pressurnya ya kan? ini saya ketahui di sini untuk untuk programnya, Mister. Oke, okay. um, kalau dari aku ya um, dari pengalaman aku sendiri, I'm actually really lucky uh, to have uh, environment yang kerjaan seperti ini di mana kita uh, di Bukit susah itu uh, kita juga punya core values kan sebenarnya di mana core values ini kayak arahan apa ya nilai-nilai uh, yang kita junjung di Bukit Besar itu salah satu uh, beberapa di antaranya adalah fast and never settle. Uh, di mana di sini um, Um, aku juga make a lot of mistakes when I pro, uh, do a programming. Jadi, kayak kadang itu um, ada beberapa milestone yang enggak yang harusnya di-apa di-develop uh, cepat, tapi jadinya agak lama karena um, aku butuh belajar lagi dengan topik-topik baru dan lain-lain. Tapi <coughs> di sini, as long as you like try your best and vice um, again and fail fast, jadi kayak uh, kamu gagal deliver nih uh, di. The due date yang udah kamu terima, ayo udah kamu say, then you have to like pivot. Maksudnya pivot itu gimana? Learn from the mistake. Kenapa kamu bisa, um, kenapa kamu bisa deliver itu lama? For example, kamu butuh waktu belajar. Nah, tapi pas waktu belajar itu kamu nggak count di apa? Um, di uh, tanggal kamu tetapin itu bakal deliver atau enggak. Makanya bisa kamu improve adalah uh, kasih juga waktu kamu belajar. Estimasikan waktunya dengan lebih baik. Jadi yang kamu dapatin di sana adalah gimana cara kamu mengestimasi waktu, including your own learning curve gitu. Nah, uh, kalau misalnya tekanan sendiri, kita kan pasti ada feeling guilty nggak sih kalau misalnya kadang uh, we cannot deliver projects atau misalnya ini kenapa uh, projectnya uh, apa sih delay delay terus yang lain, lain? I think you need to embrace yourself, Henry. Jadi kayak kamu harus accept uh, the fact that we are not really that good enough yet, but open your mind that um, kita pasti bisa gitu loh, and that's why we just need to continue to learn, fell fast and never settle. Jadi, pada akhirnya itu kayak mental attitude kamu yang um, bakal um, di, pasti namanya ya, uh, plays a lot of role there. Uh, does it answer that question, Henry? Oh ya, yeah. oke. Okay. Uh, thank you. Yap, sama-sama. Yap, sama-sama. sama-sama. Oke, thank you Henry buat pertanyaannya. Thank you juga Chris buat jawabannya. Uh, selanjutnya ini ada Vanessa nih yang bertanya, uh, bahasa pemrograman apa sih yang akan sangat berguna uh, untuk dipakai di industri 4.0 uh, dan akan semakin dipakai di masa depan? Sama mungkin satu lagi, Chris, tadi ada pertanyaan juga nih dari Stephanie. Uh, bahasa pemrograman, Apakah bahasa pemrograman yang sedang trend saat ini? Seperti contohnya, Android Studio jarang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi di BV. Oke, okay, boleh, mungkin dua itu dulu, Chris. Dijawab silahkan. Oke, okay, oke, okay. ini menarik juga sih. Mungkin yang Stephanie dulu ya, apakah bahasa pemrograman yang sedang tren saat ini? Android Studio jarang digunakan. Oke, okay. di BV sendiri, oh, mungkin pertama, Android Studio itu bukan bahasa pemrograman ya, tapi IDE. Nah, biasanya itu Android Studio kan kita buat ngoding aplikasi Android kan ya, kemudian bahasa pemrograman yang digunakan untuk Android itu kan biasanya either Java atau Kotlin. Nah, di Bukit Vista, kita nggak pakai Java atau Kotlin, alasannya karena kita pakai Flutter. Nah, decision-nya kenapa kita pakai Flutter, Flutter itu kayak yang tadi aku udah bilang, Flutter itu kayak um, um, framework yang dasar bahasanya adalah dart itu develop by google actually Yang untuk ngecounter masalah ini sekarang kalau misalnya kita mau coding uh, aplikasi mobile kita punya dua platform kan which is android dan iOS nah kalau misalnya kita belajar android nih uh, oke okay, kita belajar android kita cuma bisa publish code-nya ke android doang doang kayak gitu kan kalau kita belajar java kemudian kita pakai android studio for example nah gimana gimana kalau misalnya kita mau bikin iOS application masa kita write ulang lagi semua coding dari Java kita kita translate ke bahasa Swift kah kalau nggak salah untuk iOS kemudian uh, build iOS application from ground up lagi itu kan kayak resourcesnya uh, banyak banget yang dibutuhkan kan dan it, it's not really like in terms of Bukit Vista yang dimana tim um, kita development juga masih cukup uh, ketat, kecil maksudnya jadi kayak we need to efficiently use our resource that's why we choose Flutter Flutter di mana kita cuma perlu coding uh, satu buah source code di sini, itu bahasa pemrogramannya dart. Nah, nanti itu uh, dia bakal bisa langsung nge-convert coding itu both to Android and iOS untuk dipublish. That's it, actually. Uh, itulah kenapa makanya kita... Uh, this is a why we choose Flutter instead of native coding to Android or iOS, Swift or Java or Kotlin. Itulah. Uh, to Stephanie, does it answer your questions? Uh, bisa di-admit dulu, probably Stephanie, or dari moderator. Uh, ya, oke. Okay. Nanti Stephanie kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ya langsung di chat aja, gitu ya. Uh, mungkin tadi boleh nih dijawab untuk pertanyaan Vanessa, Chris. Apa sih yang berguna untuk Four uh, Tapi mungkin juga sekalian nih ada one last question, kayaknya dari uh, Aldo juga. Tadi kalau misalnya Bootstrap dan React mana yang lebih enak gitu? Jadi uh, mungkin bisa ini berkaitan ya soalnya pertanyaannya gitu. Oke okay, oke. Okay. Uh, Vanessa, bahasa pengurangan apa yang akan saya berguna untuk industri 4.0 yang akan semakin dipakai dalam masa depan? Ada tiga. Ada tiga. This is a really interesting question. Pertama, of course, JavaScript. JavaScript itu kayak uh, you can code front end, you can code back end hidup kita semua happy gitu. Satu satu buah programming language untuk browse front end dan back end. Dan ini juga banyak sekali kok digunakan. JavaScript itu bakal selalu dipakai di front end karena frameworknya itu juga React, Angular, Vue yang belakang namanya aja React JS, view JS, Angular JS kan. Jadi kayak ada uh, total masterpiece lah kalau misalnya untuk front end. Untuk back end itu bisa digunain juga um, tadi yang udah aku bilang with Node and Express Uh, not an Express itu kayak community-nya besar banget. So, um, apa? I think in upcoming feature itu juga masih bakal populer banget. But there is a concern. Uh, ken kenapa? Ini, makanya tadi uh, kalau kalian perhatiin di bagian Node.js itu aku cuma kasih dua buah kan, JavaScript dan Python as a programming language. Sebenarnya so, masih ada satu yang lagi hot banget dan I think um, it's going to ini bakal dampaknya besar banget sih uh, di uh, di masa depan. Which is Go. Go language uh, harusnya kalian juga udah familiar. Go ini um, really worth to learn karena big companies like Gojek and Tokopedia use it. Bukalapak also use it, I do believe it. Jadi kayak um, Go ini kenapa dia um, apa? populer banget? Basically karena it's fast. Dia cepat banget dibandingkan dengan JavaScript. Dan um in terms of performance dan usability, Go is far more is far better than Node.js. Jadi uh, kalau misalnya kamu mau uh, langsung invest time in Go, that's also okay actually. Uh, Go programming. Uh, last one itu Python. Python is the absolute beast. Jadi kayak <laughs> kalau bisa ngapain aja pakai Python. But most of the time you will use Python for uh, data science related stuff. Jadi kayak um, uh, collecting data, modeling data modeling dan lain kemudian related to uh, machine learning and so on. Dan ya yeah, Python just absolute beast, you know. Kayak semua bisa di achieve dengan Python. Kalau kamu bisa kayak um, it secure a lot of stuff. Jadi kayak kamu bisa back end programming, kamu bisa data science, kamu bisa machine learning stuff. Jadi kayak learning satu untuk semua kayak gitu. Jadi uh, kalau misalnya suggestion aku JavaScript kalau misalnya kamu mau full stack meaning that mau front end and back end. Kalau misalnya kamu mau into real back end, uh, Go itu juga uh, pilihannya bagus. Data science go with Python. That's for me. Oke, okay. kemudian selanjutnya untuk pertanyaan Aldo, um, saya mau tanyakan ada front end, back end. Ke front end ada HTML dan lain dibandingkan dengan bootstrap dan React. Oke, okay. bootstrap and React ya, pertanyaannya ya, kalau menurut aku, um, if I'm not mistaken, bisa nggak ya React um, gunain bootstrap? Ya, kurasa bisa. Jadi, React itu kan sebenarnya kan frameworknya doang, gimana caranya kita um, apa sih? Um, manage what is it again? manage gimana cara kita, lebih gampang supaya kita berinteraksi dengan HTML CSS dan JavaScript doang kan. Sebaik kita juga bisa apply Bootstrap ke dalam React-nya itu sendiri. Dan menurut aku jauh lebih gampang kalau misalnya kita mampu menggunakan React instead of Bootstrap doang. kayak gitu. Kalau misalnya Bootstrap itu kan kayak library untuk itu kan ya. styling dan lain-lain kan ya. Jadi itu bisa di-apply ke React. Malah kalau misalnya kamu mau Uh, punya fungsionalitas yang kayak bootstrap dalam when development React, kau bisa cari yang namanya material UI. Itu kayak bootstrapnya React gitu loh. Jadi kayak um, search for it and um, apa? Kamu nggak bakal nyesal deh. Itu kayak udah bootstrapnya React gitu. Dan it's really easy, it's really straightforward and it's it's good, it's good, it's great. Gitu. Oke, okay, I hope not answer your question, Aldo dan tadi Vanessa juga, dan Stephanie juga, gitu ya. Uh, sebenarnya mungkin karena waktunya sudah terbatas juga nih, teman-teman, uh, kita sudari, kita sudahi dulu sesi tanya-jawabnya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah menyimak pembahasan sesi dari Bukit Vesta ini. Kalau teman-teman penasaran mau tahu lebih lanjut, boleh datang ke website kita www.bukitvesta.com, terus kalau mau apply untuk internship di Bukit Vesta, itu boleh banget, uh, ke slash jobs atau kalau mau connect langsung ada further question boleh kali ya cari uh, di LinkedIn tadi kan uh, Chris juga menyarankan kalian habis ini buat LinkedIn boleh nanti coba cari uh, link ya Chris juga kalau mau tanya-tanya boleh ya Chris ya oke okay, boleh jadi nanti kalau ada pertanyaan lanjutan dan mau tanya-tanya ke Chris, boleh banget lewat LinkedIn ya teman-teman, cari aja LinkedIn-nya Kristianto uh, Oke, okay. uh, kalau gitu sekian dari kami tim Bukit Vesta. Saya kembalikan lagi ke tim Microscale, Sabrina. Silahkan Sabrina. Oke, okay, terima kasih buat uh, materinya Kak Chris dan Kak Latipa. Uh, sebelumnya aku ada pertanyaan nih Kak. Kira-kira ketika kita mau bergabung ke Bukit Vista, apakah itu ada minimal semesternya, misalnya kan? Ada teman-teman yang masih semester 3, tapi dia pengen bergabung, takutnya karena masih semester awal uh, belum diperbolehkan. Itu bagaimana ya, Kak? Uh, boleh aku yang jawab? Ya boleh, silakan, Chris. <laughs> terms of development, it's no problem at all. Asalkan kamu bisa apa, um, proof you can do the work, uh, we welcome you. Actually kayak ada satu intern yang sekarang backend developer, dia juga baru masuk semester tiga malah backend developer intern. So there's no worries. That's why you need to apa sih? Aku bilang tadi di bagian set aku uh, get experience as soon as possible. Gitu. Oke okay, berarti tidak ada batasan usianya ya kak? Dan ya, betul. Juga... Betul. Dan kalau memang tadi kan mungkin cerita tentang bagian Uh, timnya gitu ya, tapi kalau dari role-role yang lain juga, tadi kalau mau daftar, bahkan kita ada nih, yang dia baru lulus SMA, dia penasaran nih, lagi nunggu kuliah kan, kemarin kan, dari bulan Mei ke bulan Jut uh, bulan Agustus gitu kan, dia baru masuk di Agustus, kita langsung coba internship, karena dia mau coba experience langsung, itu boleh banget gitu, jadi uh, as long as you have, The skills that we required itu sebenarnya boleh banget dan nanti ada proses-prosesnya juga tentunya. Jadi uh, langsung aja coba cek langsung ke tadi jobs Oke okay, teman-teman. Oke okay, baik. Terima kasih kak atas uh, penjelasannya. Nah teman-teman seru banget ya bincang-bincang kita hari ini dengan kak Kris dan kak Latifah. Jadi buat teman-teman walaupun masih semester awal. Teman-teman uh, boleh banget bergabung ke Buk Bukit Vista seperti yang sudah dijelaskan Kak Latifah dan Kak Kris barusan. Oke, okay. uh, sebelum kita mengakhiri acara kita kali ini, uh, seperti yang kita janjikan di awal tadi, kita akan pilihkan satu pertanyaan terbaik yang sudah diajukan oleh peserta. Saya mohon kepada Kak Kris untuk memilih pertanyaan yang paling menarik dan untuk pertanyaan terbaik itu uh, pesertanya akan memperoleh hadiah atau souvenir dari mikroskop seperti yang sudah kita janjikan di awal uh, silakan kak Kris oke okay. uh, menurut aku uh, probably I will choose the questions yang mungkin paling impactful aja ya uh, tadi itu probably to Vanessa yang tanya tentang bahasa pemrograman apa yang akan sangat berguna untuk industri 4.0 dan semakin dipakai masa depan so congratulations and last I will wish you all the best ya semua ya for this Oke, okay, terima kasih Kak Kris. Uh, selamat kepada Kak Vanessa, uh, karena sudah menjadi uh, pertanyaan yang terbaik menurut Kak Kris. Jadi buat Kak Vanessa, silakan kirim datanya ke host skill bisa di-chat melalui Zoom. Dengan mengirimkan uh, nama, alamat, dan nomor handphonenya. Terima kasih. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Buat teman-teman, boleh open cam, kita akan melakukan dokumentasi bareng. Ayo, guys, buka kamera, guys! Jangan malu-malu. Oke, okay, kita akan ambil gambar. Saya akan hitung satu, dua, tiga cheese. Oke, okay, sekali lagi ya satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih semuanya karena sudah berpartisipasi. Fotonya bagus-bagus semua ya. Oke okay, baiklah, jangan lupa, saya juga mau informasikan jangan lupa untuk mengisi form presensi atau feedback yang sudah dibagikan di kolom chat dan jangan lupa bergabung kembali di acara Microskill mendatang. Detailnya kamu bisa cek di share screen ini atau link yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Nah selain itu bagi teman-teman yang berminat bergabung di Microskill boleh kunjungi uh, website kita di daftar.mikroskill.ac.id. Kita tunggu kehadiran teman-teman semua di Microskill dan jangan lupa join di Idea Views 2021 ya semuanya. Demikianlah rangkaian acara kita kali ini. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada Kakak Kristianto dan Kak Lativa dari Bukit Vista kepada Bapak Ibu pimpinan STEMIC STIM Microskill, kepada dosen-dosen, rekan-rekan mahasiswa ataupun calon mahasiswa dan semuanya yang ada di acara kita hari ini. Saya Sabrina Sibarani pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan selama memandu acara kita hari ini. Sehat selalu, jaga, uh, tetap patuhi protokol kesehatan sampai jumpa di event Microskill minggu depan. Selamat siang. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Terima kasih semua. Hai warga kampus mikroskill, semoga anda semua tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Kali ini, kami kirimkan sebuah video untuk menghibur dan menguatkan anda semua. Video ini adalah sebuah karya mahasiswa mikroskill singing club, khususnya untuk warga kampus mikroskill yang sedang berjuang belajar dan bekerja di rumah masing-masing. Tetap semangat, tetap di rumah, dan mari berdoa untuk. Indonesia supaya cepat pulih. Salam Kuair. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati.